Silakan. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Ya. Ingin saya tanyakan Ustaz masalah infak dan sedekah ini. Iya. Bagaimana Ustaz kalau infak dan sedekah ini untuk khusus untuk masjid dikeluarkan oleh orang-orang non-muslim? Apakah bisa kita terima Ustaz? Iya. Kan saya sini pengurus masjid gitu. Misalnya untuk menyumbang semen atau gitu, yeah. Bisa nggak diambil gitu? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada harta, ya pemberian siapapun, ya kemudian diberikan kepada kita, ya maka kita terima kalau kita yakin itu adalah harta yang halal, ya. Dan untuk pemberian orang kafir kepada orang muslim seandainya tidak ada maksud tertentu, ya kita misalkan enggak tahu tidak ada maksud tertentu, maka tidak mengapa untuk diterima. Allah alam bissawab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini mau nanya Ustaz, apa bedanya infak dengan sedekah Ustaz? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Apa bedanya infak sama sedekah? Cukup yeah. Abu Salman. Cukup. Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Infak dengan sedekah tidak ada bedanya. Ya, sama saja. Infak dan sedekah ada dua. Ada sedekah yang wajibah dan ada yang sedekah yang mustahabbah. Sedekah yang wajibah seperti zakat, ya zakat fitr, ya zakat mal, ini sedekah yang wajib, ya. Adapun sedekah yang sunnah adalah seperti kita sedekah kepada seperti yang sekarang, ya kita sedekahkan kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang terkena banjir, terkena musibah, ya mereka pada ngungsi dan kekurangan dari banyak sisi, kemudian sekarang di tempat-tempat pengungsian ini karena kurangnya kesehatan dan seterusnya pada sakit, ini butuh infak dari kita dan sedekah dari kita, ya, dari saudara-saudaranya yang memiliki kelebihan. Baik.